Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Dan peliharalah mereka dari balasan keburukan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari balasan keburukan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Innalladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum mimmaqtikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri ketika kamu diseru untuk beriman lalu kamu mengingkarinya. Qalu rabbana amattana ithnataini wa ahyaitana ithnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengetahui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Zalikum bi'annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja, dan jika Allah disekutukan kamu percaya, maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu, dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun.
maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzir yawmat talaq. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.